Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني الفضلاء رحمني الله وإياكم الحمد لله tak lupa kita mengawali majlis kita dengan ucapan yang mulia ini sebagai pujian dan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas nikmat yang tak terhingga khususnya adalah Islam dan iman dan kemudahan dalam meniti jalan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan itu kita dimudahkan juga untuk bisa mendapatkan keridhaannya ketika kita berjumpa dengannya dan mendapatkan ampunan dari dosa-dosa yang kita lakukan selama ini. Kita masih bersama faedah dari petunjuk ayat-ayat Al-Quran khususnya dari surat Al-Baqarah, dan pada malam ini insyaAllah kita akan mengambil faedah dari ayat yang ke-110. Namun sebelumnya untuk dibacakan lebih dahulu tafadhol. Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim waqimus salata wa atuz zakat wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. Dan dalam kalian wahai orang-orang beriman menegakkan salat dan menunaikan zakat, dan apapun yang kalian lakukan dari amal-amal kebaikan kembali kepada diri kalian sendiri, dan kalian semua akan mendapatinya di sisi Allah nanti di akhirat. Sesungguhnya Allah Maha melihat terhadap apa saja yang kalian amalkan. Ayat yang mulia ini masih kelanjutan khitab Allah Azza wa Jal atau wasiatnya atau perintahnya kepada orang beriman. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada orang beriman akan sikap ahli kitab, khususnya orang-orang Yahudi, yaitu mereka hasad kepada orang beriman dan tidak suka kepada mereka karena beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sifat itu Allah sebut dengan hasad.
yaitu tidak suka atau benci kepada siapapun yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan harapan hilangnya karunia tersebut dari mereka. Bahkan lebih berat dari itu adalah sampai ingin mencelakakan. Barakallahu fikum. Mencelakakan siapapun yang mendapatkan nikmat tersebut. Dan hasad menjadi sifat yang melekat dengan kekufuran. Dan makhluk pertama yang hasad adalah iblis. Seperti yang Allah sudah paparkan sebelumnya, bagaimana iblis berusaha untuk mengeluarkan orang tua kita yang pertama, Nabi Adam AS dan istrinya, agar terusir dari surga. Bahkan bukan hanya terusir, tapi juga ingin mencelakakan keturunannya dan berusaha dengan sekuat tenaga mereka agar anak keturunan Nabi Adam AS menjadi teman-teman mereka dalam neraka sa'ir. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla memberikan peringatan kepada kita semua dari sikap iblis dan pengikutnya ini. Di surat Fatir Allah sebutkan, "Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Sesungguhnya syaitan adalah musuh untuk kalian semua, maka jadikan dia sebagai musuh, karena dia mengajak teman-temannya, golongannya dari para manusia, untuk menjadi teman-temannya dalam neraka sa'ir. Demikian juga Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan pada kita bahwa cita-cita iblis Allah kabulkan, sehingga kita harus memiliki kewaspadaan yang besar terhadap penyimpangan dari jalan Allah, khususnya kekufuran yang dengannya akan menjadi teman-temannya iblis. Seperti yang firmankan di surat Saba ayat yang ke-20, Allah firmankan, walaqad saddaqa 'alaihim iblis dhannahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin. Dan iblis telah benarlah prasangkanya, yaitu harapannya, cita-citanya sudah terbukti terhadap mereka, anak turun Adam AS. Apa cita-citanya? Dihalangi dan disesatkan dari jalan Allah. Maka mereka mengikuti iblis kecuali sekelompok kecil dari orang-orang beriman, kecuali sekelompok dari orang-orang yang beriman. Maka iman sebagai benteng dari anak cucu Adam alaihissalam dari serangan iblis. Dan dia mengerahkan pasukannya, baik dari bangsa jin dan bangsa manusia, dengan sifat hasadnya ini untuk mengeluarkan manusia dari iman, menyimpangkan manusia dari jalan yang lurus. Seperti yang Allah Ta'ala sebutkan di ayat yang kemarin kita ambil faedahnya, Allah Ta'ala sebutkan, wadda kathirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kufara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahul haqq. Kebanyakan dari ahli kitab
Mereka sangat suka bila bisa mengeluarkan kalian atau mengembalikan kalian setelah iman kalian kembali pada kekufuran. Itu kan hasad yang ada pada diri-diri mereka setelah jelas bagi mereka al-haq. Oleh karena apabila kita mendapatkan al-haq, maka kita harus ikuti. Dan al-haq adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh kitab Allah dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih kepada maslahat hidup di dunia dan di akhirat. Maka apabila kita mendapati itu, maka kita terima, kita imani, dan kita ikuti. Dan tidak semua orang dan tidak sembarang orang diberikan taufik oleh Allah untuk kabul terhadap al-haq, untuk menerima terhadap al-haq. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla, dan mereka itu adalah orang-orang yang punya ketulusan hati untuk meniti jalan Allah yang lurus, karena cinta kepada Allah, berharap balasan yang baik darinya, dan takut dari azabnya. Hanya orang seperti ini yang Allah pilih untuk menerima al-haq dengan mudah. Maka tidak menjadi syarat dia banyak ilmu, tidak menjadi syarat dia keturunan orang mulia, tidak menjadi syarat dia orang terpandang. Tidak. Tapi ketika ada ketulusan hati untuk berjalan di atas jalan yang lurus, karena cinta pada Allah, berharap kemuliaan di sisinya, dan takut dari azab Allah, maka mereka lah yang diberikan taufik, diberikan kesepakatan oleh Allah Azza wa Jal untuk menerima al-haq. Tetapi apabila ada sedikit di dalam hati, apakah itu al-kibr, kesombongan, atau rasa bangga diri, baik sombong sehingga menolak untuk menerima penjelasan karena melihat orangnya, karena melihat orang siapa yang menyampaikan, dianggap orang baru kemarin sore, dianggap orang tidak pantas bicara, dianggap dia masih muda, dianggap dia orang yang derajatnya rendah, maka dihalangi oleh Allah Azza wa Jalla dari qabulul haq. Atau ada anggapan, ah ilmu itu saya pernah belajar, saya tidak lagi butuh ilmu itu. Maka sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, la yatlubul ilma al-mustahyi wal al-mustakbir. Tidak akan bisa mendapatkan ilmu dan tidak akan mau belajar ilmu orang yang malu-malu untuk duduk di majlis ilmu, atau orang yang sombong. Demikian juga dikatakan oleh al-Imam Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala, yang mengatakan, man tarakal ilma wa huwa dhanun annahu qad istaghna fa huwa aswa'u jahilin ma yakun. Barang siapa meninggalkan ilmu, yaitu belajar ilmu, dan dia menyangka saya sudah tidak butuh lagi dengan ilmu, tidak lagi butuh belajar, sudah menjadi orang alim, maka saat itu menjadi orang yang paling buruk di muka bumi. Oleh karena ulama kita terdahulu, apabila ada orang menyampaikan ilmu, senang untuk duduk. Contohnya Imam
Atta bin Abi Rabbah rahimah ta'ala termasuk imam tabi'in dan imam ahli Makkah. Ketika di suatu musim haji, ada seorang alim yang masih muda, kemana dia pergi diikuti oleh banyak orang, dikerubuti majlisnya. Maka beliau pun ikut berkumpul dengan orang-orang mendengarkan ilmu yang disampaikan pemuda ini. Ketika ada seorang mengenal beliau, karena beliau secara fisik tidak dianggap pantas sebagai orang alim, seorang budak awalnya berkulit hitam, berperawakan kecil, pakaiannya lusuh, kebanyakan orang tidak memandang beliau sebagai orang alim. Maka beliau tetap mendengarkan. Ketika dia mengenal, beliau bertanya, orang ini bertanya pada beliau rahimahu ta'ala, harusnya engkau yang bicara di majlis itu, bukan dia. Apa katanya? Inni uhibbu an asma'al ilma min ghairi, walau anni qad sami'tu maqalatahu qabla biladatih. Aku sangat suka mendengarkan ilmu dari selainku, walaupun aku sudah mendengar ucapannya itu sebelum dia lahir. Subhanallah. Itulah ulama kita. Sehingga hatinya bersih, tidak ada hasad, tidak ada kebencian. Maka dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan ilmu dan dimuliakan. Yang kedua, penghalang dari taufik, dari al-haq adalah at-takdzib, mendustakan. Ah, paling juga maksudnya begini. Ah, paling juga mendustakan. Maka ini menghalangi seorang dari al-haq. Oleh karenanya Khalifatul Rashid Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu menyebutkan, i'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Kenali kebenaran, kenali al-haq, engkau akan kenal siapa ahli hak. Maka mereka ahli kitab dihalangi oleh Allah dari al-haq, padahal sudah disampaikan kepada mereka al-haq, tapi mereka tidak mau mendengar, apalagi mengikuti. Mendengar pun mereka tidak mau. Bahkan mereka mendustakan, bahkan mereka memerangi. Maka berapa banyak dari para nabi dan rasul dibunuh oleh mereka sebelum diutusnya Nabi SAW. Hal ini sebagaimana yang sudah kita dapatkan penjelasannya dari Allah Azza wa Jal di ayat yang ke-61. Allah firmankan, dzalika bi'annahum kanu yakfuruna biayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah yang datang pada mereka dan membunuh para nabi dengan tanpa alasan yang benar. Itulah mereka. Mereka berbuat begitu karena hasadnya tadi. Oleh karenanya apabila kita jumpai hasad, hilangkan. Itu penghalang dari al-haq. Dan hasad, kebencian pada seseorang karena karunia yang Allah berikan padanya, dan berharap serta berusaha agar karunia itu hilang dari orang tersebut. Bahkan lebih parah dari itu adalah mencelakakannya. Mencelakakannya. Maka demikianlah orang-orang tidak beriman terhadap orang beriman. Apabila kita mendengar ada orang beriman disakiti oleh orang yang tidak beriman, maka itulah hasad mereka. Sebagaimana hal itu Allah Azza wa Jalla sebutkan tentang tukang sihirnya Fir'aun, yang dia minta berkumpul untuk melawan Nabi kita Musa alaihissalam. Ketika terjadi
adu kekuatan antara sihir dengan mukjizat Allah, dan ternyata mereka mendapati bahwa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam adalah al-haq, maka mereka langsung tunduk kepada Allah azza wajalla. Allah firmankan di antaranya di surat Al-A'raf dan disebutkan beberapa kali berulang di ayat surat yang lain di ayat 118 dan seterusnya, fa waqal haqqu wa batala ma kanu ya'malun, maka nampaklah al-haq dan batallah apa yang mereka amalkan yaitu sihir, fa ghulibu hunalika wa anqalabu saghirin, maka mereka pun dikalahkan saat itu sehingga mereka menjadi orang-orang yang hina. Wa ulqiya saharatu sajidin, maka mereka mendapati al-haq, maka mereka pun langsung sujud kepada Allah azza wajalla dan mengatakan qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun, mereka berkata kami beriman kepada rabbil alamin rabbnya Musa dan Harun. Maka mendengar beriman, Fir'aun langsung marah, itulah hasadnya. Qala Fir'aun wa amantum bi qabla an adzana lakum inna hadha la makrun makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahlaha fasawfa ta'lamun luqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin thumma lusallibannakum ajma'in. Marah Fir'aun sampai dia bersumpah untuk memotong tangan dan kaki mereka secara bersilang. Lalu apa yang Allah sampaikan dan ucapan tukang sihir di sini? Allah katakan di ayat 26-nya, "Wa ma tankimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna." Tidaklah engkau menghukum kami melainkan karena kami beriman terhadap ayat-ayat Tuhan kami ketika datang pada kami. Itulah mereka kepada orang beriman, tidak pernah ada rasa suka, yang ada benci dan tertanam dalam hati mereka. Akan muncul ketika orang beriman lemah di hadapan mereka. Oleh karenanya, jangan menunjukkan kehinaan, kelemahan, rasa butuh kepada orang yang tidak beriman. Karena seseorang dimuliakan oleh Allah dengan iman. Seseorang menjadi mulia dengan Islam. Namun ketika iman lemah, jauh dari Allah, maka akhirnya hina di hadapan manusia. Maka perlu diperbaiki iman. Dan di sini hikmah Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Azza wa Jalla menjelaskan pada kita sekalian tentang sikap mereka, ahli kitab secara khusus, dan selain mereka dari orang-orang yang tidak beriman terhadap orang beriman sangat suka bila orang beriman meninggalkan iman mereka kembali menjadi kufur seperti mereka, maka Allah berwasiat dengan sesuatu yang merupakan bagian yang sangat penting dalam iman, yang bila bagian ini ditinggalkan hancurlah iman seseorang, hancur iman seseorang. Karena mereka itu ahli kitab khususnya, selain di ayat ini katakan sangat ingin agar kalian semua orang beriman kembali murtad, maka Allah pun menegaskan di ayat berikutnya. Allah tegaskan di ayat berikutnya di ayat 120 agar jangan pernah kita menganggap mereka itu suka pada kita. Apa kata Allah? Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi' millatahum. Walan tardha, sekali-kali tidak akan pernah, kata Allah, lan lafadnya, lil abad, selamanya, tidak akan pernah mereka itu ridha, siapa? Yahudi dan Nasrani, kepadamu wahai Muhammad SAW. Maka tidak ridha pada Nabi SAW, demikian juga kepada umatnya.
kepada yang mengikuti jalannya, yang beriman kepadanya. Siapa Yahudi dan Nasrani sampai engkau mengikuti millah mereka? Millah bukan hanya ibadah. Millah mencakup kebiasaan hidup. Dan subhanallah, terjadi khususnya pada zaman kita ini, nampak anak-anak kaum muslimin tidak lagi berbeda dengan mereka secara penampilan, secara gaya hidup, secara budaya. Bahkan mereka pun tidak kenal apa yang disebut dengan sholat, tidak kenal apa itu Islam, tidak kenal huruf-huruf Al-Quran, tidak kenal akhlak yang mulia, tidak kenal apa itu tauhid, tidak kenal bagian dari Islam. Sehingga apa yang menjadi kebiasaan mereka, itu juga kebiasaan yang diikuti. Demikianlah sabda Nabi kita SAW menyebutkan, latattabi'unna sanana man kana qablakum hadzal quzzati bil quzzah wa fi riwayatin shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhadabin dakhaltumuh wa fi riwayatin hatta law anna minhum man ata ummahu lafa'atumuh aw kama qala sallallahu alaihi wasallam qalu al yahud wa nasara qala wa man nas illa ulaik. Kalian pasti, kata Nabi SAW, ini mukjizat dari beliau mengabarkan kepada kita kejadian yang belum pernah terjadi pada zaman beliau, tapi akan terjadi di akhir zaman. Kalian pasti akan mengikuti sunnah, jalan kebiasaan orang-orang sebelum kalian, searah anak panah demi searah anak panah. Anak panah kalau dilemparkan terlihat tidak bekasnya, tidak, tapi bisa diikuti sesuai. Dia menyebutkan sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai kalau ada dari mereka masuk lubang dob. Dob itu bukan biawak. Dob itu kadal besar yang hidup di padang pasir. Kalau yang pernah ke Yaman mungkin lihat di jalanan digantung seperti tokek. Seperti biawak di sini digantung di jalan. Dijual, dimakan. Dob, kata sebagian ulama, kalau dia membuat lubang di tanah masuk, itu tidak seperti tikus lurus. Dia masuk berkelok, sehingga susah untuk diburu. Maka sesusah itu pun mereka lakukan, kalian pasti ikut. Bahkan seandainya ada dari mereka menzinahi ibunya, wala'adzubillah, dari kalian pun akan ada yang melakukan. Terjadi tidak? Terjadi. Itu mereka berusaha menjadikan kaum muslimin, kaum mukminin, pengikut Nabi kita Muhammad SAW, meninggalkan iman, meninggalkan sunnah, meninggalkan Islam, berbuat dengan mereka. Mereka sangat suka kalau mengikrarkan saya keluar dari Islam, suka mereka. Namun mereka pun tidak peduli kalaupun tidak mengikrarkan, tapi meninggalkan syarat Allah. Sekedar nama saja, saya seorang Muslim, tapi sholat ditinggalkan, zakat ditinggalkan, syariat Islam ditinggalkan, hijab ditanggalkan, aurat dibuka, maksiat dilakukan di mana-mana. Mereka suka. Itu mereka tidak peduli. Dan yang terhikmah Allah Azza wa Jalla, Allah berwasiat agar orang beriman melakukan unsur-unsur penting dalam iman. Yang ini merupakan di antara benteng dari iman, ciri dari iman. Apa itu? Yang pertama katakan waqimus shalah. Tegakkan salat. Selama orang beriman menegakkan salat, maka dia akan terhindar dari keji dan munkar. Sedangkan mereka mengajak manusia untuk berbuat keji dan munkar.
Allah firmankan surat An-Nisa, inna solata tanha anil fahsyai wal munkar. Sungguh solat mencegah pelakunya dari keji dan munkar. Tergantung dari nilai solatnya, kadar keji dan munkarnya ditinggalkan. Maka solat yang Allah inginkan, solat yang khusyuk. Sehingga kita harus berusaha agar solat kita menjadi khusyuk. Dan pernah kita sebutkan sebelumnya, nilai-nilai orang yang solat di hadapan Allah SWT. Mudah-mudahan masih ingat. Dan menegakkan solat, memahami ilmu tentang solat, mana yang merupakan syaratnya, mana rukunnya, mana wajibnya, mana sunnahnya, dan mana yang makruh dan mana pembatalnya, maka diperhatikan. Kemudian menghadirkan keikhlasannya dan khusyuk ketika melaksanakannya. Karena kalau sudah bisa sampai pada khusyuk dalam salat, maka Allah menjaminnya dengan kebahagiaan, keberuntungan. Allah firmankan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Pasti beruntung, pasti bahagia beriman itu mereka yang khusyuk dalam salat mereka. Yang kedua, Allah firmankan, wa atuz zakat, tunaikan zakat. Zakat tameng dari azab, cermin dari takwa. Ketika Allah SWT menyebutkan orang-orang yang diazab dalam api neraka, Allah firmankan, fa anzartukum naran talazza, di surat Al-Lail, fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa. Aku peringatkan, kata Allah, kalian semua dari api neraka yang nyalanya begitu kuat, tidak masuk ke dalamnya ke orang-orang sengsara. Siapa mereka? Yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling tidak mau mengamalkannya. Dan akan kami jauhkan dari azab neraka orang-orang yang bertakwa dengan tingkatan-tingkatannya. Siapa mereka? Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Itu orang yang memberikan hartanya sebagai zakat. Pun di surat Ali Imran Allah katakan, ketika menyebut sifat orang bertakwa yang diampuni dosanya dan disiapkan surga bagi mereka, Allah katakan, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Orang berinfak ketika sempit rezeki, ketika lapang rezekinya ataupun sempit. Bahkan orang yang bayar zakat atau bersedekah, Allah jamin dia termasuk orang saleh. Sebutkan surat Al-Munafikun, harapan setiap manusia ketika sampai padanya ajal untuk bisa bersedekah akan menjadi orang saleh. Allah firmankan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakum al-maut wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaq wa kum minas salihin. Bersegera kalian untuk berinfak dengan sebagian dari apa yang kami rezekikan pada kalian sebelum datang pada salah seorang dari kalian kematian. Di mana saat itu dia akan mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Rabbku, wahai Allah azza wajalla, wahai Tuhanku, beri aku tempo hidup walau waktu sesaat lagi saja. Fasaddaq, agar aku bisa bersedekah. Dan yang wajib adalah zakat, sehingga dengan itu aku menjadi orang yang saleh. Bahkan Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan orang-orang musyrikin, ciri orang musyrikin, Allah Azza wa Jalla menyebutkan di surat Fussilat ayat yang ketujuh, ya, wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Wail, kecelakaan bagi orang musyrikin. Siapa mereka? Yang tidak menunaikan zakat dan mereka kufur terhadap hari akhirat. Zakat, dan zakat membersihkan jiwa,
membersihkan diri. Allah firmankan surat At-Taubah, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wahai Muhammad SAW, ambil dari mereka, orang beriman ini, sebagian dari harta mereka sebagai sedekah, sebagai zakat. Yang zakat ini mensucikan dan membersihkan mereka. Maka Allah sering mengulangi tentang zakat ini. Oleh karenanya, ketika kita mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dari dunia ini, maka jangan lupa bahwa dalam harta, dalam dunia yang Allah berikan pada kita, ada syariat terkait dengannya. Apa itu? Zakat. Kita yang bisnis, ingat ada zakat terkait dengan bisnis kita. Kita mengumpulkan harta kita, uang kita, ada zakat terkait dengan uang kita yang kita simpan. Kita punya perhiasan, ada zakat terkait dengan perhiasan. Kita bercocok tanam, ada zakat terkait dengan pertanian. Kita berternak, ada zakat terkait dengan ternak. Ingat itu zakat. Oleh karena Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ketika mendapati sebagian kaum muslimin mulai menolak bayar zakat, beliau memeranginya dan mengatakan, barang siapa yang misalkan antara salat dan zakat, akan aku perangi. Maka salat dengan zakat menjadi dua syiar Allah yang sangat penting terkait dengan nilai keimanan seorang hamba. Maka jangan lupakan tentang dua syarat yang mulia ini, karena wasiat dari Allah Azza wa Jal, dan ini wasiat darinya agar kita menegakkannya. Setelah Allah berwasiat agar waspada dari hasadnya ahli kitab, kemudian yang ketiga yaitu agar kita berbuat baik. Allah firmankan, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah, dan tidak ada dari kebaikan sedikit pun yang kalian lakukan untuk diri-diri kalian, maka kalian pasti mendapatinya di sisi Allah. Kita ini jamaah rahimakum, sekarang ini di dunia ini sangat butuh pada kebaikan. Yang nanti butuhnya kita pada kebaikan kita ini akan kita rasakan nanti di alam kubur, nanti di akhirat. Sekarang kita belum merasakan, karena kita belum paham masalah ini, sehingga kita masih malas sholat, malas sedekah, malas baca Quran, malas duduk di majelis ilmu, malas berbagi makanan, malas menolong orang rumah, malas segala kebaikan, bahkan zikir pun kita malas, karena kita belum tahu bahwa itu nanti kita butuhkan. Kapan? Di alam kubur dan di akhirat. Maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan orang-orang kafir yang sudah mati, mereka putus asa. Dari apa? Dari kebaikan. Seperti yang Allah Jalla wa Jalla sebutkan tentang hal tersebut, ya, tentang mereka, Allah sebutkan, kama ya'isal kuffaru min ashabil kubur, seperti putus asanya orang-orang kafir dari penghuni kuburan, di surat Al-Mumtahanah ayat terakhir. Mereka putus asa karena tidak bisa lagi menambah kebaikan. Karena orang yang cerdas, kata Nabi SAW, al-kayyisu man dana nafsahu lima ba'dal maut. Orang yang pandai, orang yang cerdas adalah yang mempersiapkan dirinya dengan amal-amal untuk yang dia butuhkan setelah kematian. Maka kalau kita malas dalam beramal saleh, ingat, ini tabungan saya nanti setelah mati, ini bekal saya setelah mati.
Allah firmankan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, siapkan bekal kalian dan bekal terbaik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa sebutkan di surat Al-Kahfi, dan saya husnuzan pada jamaah sekalian, surat ini dibaca setiap Jumat ya. Dibacakan karena tahu keutamaannya. Tapi selain itu, cermati petunjuk yang ada di dalamnya. Apa kata Allah? Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Lalu wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Harta dan anak-anak ini sekedar perhiasan kehidupan dunia ini. Sekedar di dunia. Sedangkan al-baqiyatus salihat, al-baqiyatus salihat kata sebagian ulama yaitu zikir-zikir pada Allah. Yang mengatakan ketaatan-ketaatan yang dikerjakan di dunia ini dari al-baqiyatus salihat itu lebih baik dari dunia, dari harta dan anak-anak. Sebagai harapan terbaik untukmu di sisi Allah dan sebagai pahala. Jadi kalau ada dari kita di dunia ini belum dikaruniai harta, jangan sedih. Karena harta diberi untuk menuai akhirat. Menikah sudah waktu lama belum beri keturunan, jangan sedih. Karena keturunan untuk menuai akhirat. Oleh karena siapapun yang diberi harta, siapapun diberi anak, atau karunia ilmu, maka jadikan itu sebagai al-baqiyatus salihat. Yang kata Nabi SAW, idza mata ibnu adam in qata 'amalu illa min thalath. Apabila anak Adam sudah mati, terputus dari kesempatan beramal yang dengannya bisa menambah pahala walau sudah mati. Terus menerus kecuali dari tiga. Dari ilmunya yang diajarkan, dari hartanya yang diwakafkan, dan dari anaknya yang saleh yang mendoakannya. Maka siapkan bekal kita untuk setelah kematian kita. Kalau katakan tajiduhu indallah, kalian akan dapat itu semua di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah tutup ayatnya dengan innallaha bima ta'maluna basir, sehingga Allah senantiasa melihat apa yang kalian amalkan. Allah firmankan di surat Az-Zalzalah, "Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa beramal kebaikan walau kadarnya paling kecil, dia akan lihatnya nanti di akhirat, dan barang siapa beramal keburukan sekadar itu juga dia akan lihatnya. Demikian juga balasannya. Semoga Allah senantiasa memberikan kita taufik untuk bisa semangat dalam beramal saleh, untuk bekal kita berjumpa dengannya, bagi wujud kita iman kepadanya dan berharap kebaikan di sisinya, dan jauhkan segala keburukan dan dimaafkan bila selama ini kita melakukan kesalahan dan diampuni dosa-dosa kita sekalian. Wallahu li dzalikal qadir alaih. Wassalamu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qul da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali menyampaikan sesuatu maka dipersilakan nanti setelah azan isya. Tafadhal barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaikan orang yang sedang menyeberang jalan. Kemudian kebahagiaan itu ada pada kehidupan akan datang. Jadi mohon penerangannya. Baik, warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man tamia bi huda ila yawmil qiyamah ba'd. Barakallahu. Nabi kita SAW pernah menyampaikan wasiatnya kepada sebagian sahabatnya
Kun fid dunya kannaka gharibun aw 'abid sabil. Dan yang kau hidup di dunia ini seperti orang yang tinggal di tempat asing, tidak ada yang mengenal, atau seperti orang yang sedang melintasi jalan yang sedang dilalui. Orang yang asing di suatu negeri, apa yang akan dia lakukan? Kalau kita misalkan safar ke suatu kota, tidak ada seorang pun kita kenal, kira-kira apa yang kita lakukan? Kita akan fokus dengan tujuan kita. Kita tidak akan pergi ke warung kopi, tidak akan pergi ke kafe, tidak akan pergi ke lapangan ini, tidak akan pergi ke tempat hiburan itu, tidak. Kita fokus pada tujuan kita. Saya di sini untuk apa? Selesai, langsung pergi. Meninggalkan tempat itu. Maka begitulah di dunia. Fokus dengan tujuan kita. Apa tujuan kita? Ridha Allah Azza wa Jalla. Dan ridha Allah tidak akan dicapai kecuali dengan takwa. Dan takwa tidak akan diperoleh kecuali dengan iman dan amal saleh. Maka itu. Demikian juga abir sabil, orang yang sedang safar. Seseorang ketika safar, zaman dulu atau zaman sekarang sama. Ketika safar kita bawa kendaraan, fokus kita pada tujuan, berapa lama lagi, berapa jauh lagi. Kemudian bahan bakar kita dari kendaraan kita cukup atau tidak. Kalau kurang kita isi lagi. Kondisi kendaraan kita, mesinnya, angin ban kendaraan kita, kita selalu pantau. Kemudian saya ketika menarik kendaraan ngantuk atau tidak, fisik kita fit atau tidak. Kemudian orang-orang yang di samping saya, di belakang saya, depan saya, kira-kira menghalangi saya tidak, menyebabkan saya celaka atau tidak. Hati-hati. Demikian juga di sini, kita sedang berjalan menuju Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sampai lengah. Jangan sampai lengah seperti kita sedang dalam perjalanan. Begitu. Maka kebahagiaan hamba di akhirat tergantung di sininya. Kalau di sininya semangat, di sana beruntung. Di sini santai, ya tidak dapat apa-apa. Sehingga difirmankan di surat Ali Imran tadi, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin 'ala samawati wal ard. Bersegera kalian. Musara'ah yaitu bersegera secepat mungkin untuk mendapatkan ampunan dosa dan surganya yang luasnya suasana dan mudah dipersiapkan orang bertakwa. Bersegera tahu. Di surat Al-Hadid katakan wasabiqu dengan sibak melampaui orang lain. Wah fulan ternyata dia rajin saum Senin Kamis, saya juga harus lebih rajin lagi. Fulan ternyata rajin salat tahajud, saya juga harus bisa tahajud. Fulan sehari bisa baca 2 halaman Quran, saya harus lebih dari dia. Begitu. Musabab. Juga firmankan surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang berusaha dengan keras, mengerahkan segala kemampuan untuk berjalan di atas jalan kami, akan kami tunjuki pada jalan-jalan kami, yaitu ke surga Allah SWT. Maka dengan mengerahkan segala kemampuan, kata Nabi SAW, man batta amaluhu lam yusri' bihi nasabu. Barang siapa yang amalnya lemah, santai di dunia ini, maka walaupun dia keturunan nasab yang mulia, tidak akan bisa menyampaikannya pada kemuliaan. Bukan nasab yang terkena kemuliaan, kemuliaan. Oleh karena Nabi SAW menyebutkan ketika beliau berkhutbah kepada pamannya, kepada bibinya, bahkan kepada anak yang tercinta Fatimah radhiyallahu anha, untuk beramal. Kata beliau, wala ughni anki syai'a, aku tidak bisa membantumu sedikit pun. Masing-masing. Allah firmankan surat Al-Ambasa, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu setiap orang lari dari
orang dekatnya, dari saudaranya, dari orang tuanya, dari anaknya, dari istrinya, dari ayah ibunya, masing-masing punya kesibukan. Termasuk Nabi kita SAW punya kesibukan. Maka masa depan kita ditentukan oleh kita sekarang. Mereka firmankan di surat Al-Kahfi tadi, wal baqiyatu shalihat khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Artinya al baqiyatu shalihat, amal-amal saleh setelah iman itu adalah sesuatu yang terbaik untukmu, yang diharapkan dan terbaik dari pahala. Dan kehidupan yang sebenarnya ada di akhirat. Adapun dunia ini adalah ujian, sebagaimana Allah Azza wa Jal menyebutkan hal tersebut di surat Al-Ankabut di ayat yang ke-64, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan sekedar lalai yang kita lakukan dan main-main. Itulah dunia. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya jika mereka mengetahuinya. Oleh karena Allah wasiatkan di surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah. Dalam engkau harapkan negeri akhirat dengan apa yang Allah berikan padamu dari dunia ini. Allah berikan kita harta untuk mendapatkan akhirat. Allah beri kita anak untuk mendapatkan akhirat. Allah beri kita ilmu untuk mendapatkan akhirat. Allah beri kita waktu untuk mendapatkan akhirat. Allah berikan kesehatan untuk mendapatkan akhirat. Semuanya itulah misi hidup orang beriman. Wallahu a'lam. Fadl. Silakan Ustaz minta tolong berikan contoh-contoh nikmat kubur yang akan didapatkan oleh orang beriman. Kemudian amalan-amalan apa saja untuk mendapatkan nikmat-nikmat kubur tersebut? Baik, warakafikum jazakumullah khairan. Di antaranya apa yang disebutkan Nabi kita SAW dalam hadis yang panjang, yaitu hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu. Nabi kita menjelaskan dalam hadis tersebut kisah kejadian kematian orang beriman dan ahli maksiat. Bagaimana ketika mereka dalam kematiannya, kemudian ketika mereka dimasukkan dalam kuburnya, sampai kemudian dibangkitkan di akhirat. Adapun orang beriman ketika dibangunkan dan ditanya dua malaikat, ditanya tiga pertanyaan tentang siapa yang disembah, apa yang diamalkan di dunia ini, dan siapa yang diikuti, mereka menjawab Allah, Islam, dan Rasulnya SAW. Maka saat itu dilapangkan kuburnya, kemudian ditampakkan tempatnya dalam api neraka, kemudian diganti dengan pemandangan surga. Sehingga dia mengatakan, Rabbi ajlis sa'ah, ya Allah cepat-cepatlah hari kiamat, ingin masuk surga. Kemudian Allah hadirkan sosok yang indah dan baunya sedap sebagai temannya di kubur. Ketika ditanya, man ant, siapa engkau? Dia katakan, ana amalka salih, apalah amalmu yang salih. Jadi amal kita di dunia ini itu teman kita di alam kubur. Bukan istri kita, bukan anak kita, bukan orang tua kita, bukan siapa-siapa. Siapa temannya nanti? Amal. Maka barang siapa ingin menginginkan teman yang baik dan aromanya sedap, wangi, maka itulah iman dan amal saleh. Tapi bagi yang tidak peduli, maka siap-siaplah akan mendapatkan teman yang buruk dan aroma tidak sedap. Begitu. Wallahu a'lam.
Satu lagi barangkali. Bagaimana ciri-ciri orang yang mati itu seperti mana? Karena banyak kalau dosa atau maksiat juga melihatnya dengan kasar mau yang panjang atau yang selesai. Baik, barakafikum ajazakum khairan. Nabi kita berikan salam. Wa inna hadakum la ya'malu bi'amlahin nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiku 'alal kitab fa ya'malu bi'amal al-jannah fa yadkhuluha. Seseorang dari kalian beramal dari sejak kehidupan awalnya sampai menjelang matinya dengan amal ahli neraka. Apa itu? Maksiatan. Sampai jarak antara dia dengan neraka tinggal sehasta lagi. Namun catatan Allah yang tidak diketahui manusia menetapkan di sana dia termasuk ahli surga. Kira-kira ada yang tahu dari kita catatan kita masing-masing? Tidak ada yang tahu. Dia termasuk ahli surga, maka dia beramal dengan amal surga sampai masuk ke dalamnya. Tidak ada yang tahu. Kita mungkin pernah dapati kisah seorang komandan Romawi Georgia, saudara dari Heraklius, masuk komandannya ketika perang di Mu'tah atau Yarmuk, maaf. Dia menyangka bahwa Khalid bin Walid radhiyallahu anhu mendapatkan pedang dari langit, karena dijuluki dengan pedang Allah. Ketika dijelaskan, dia terperangah, terbuka hatinya, minta penjelasan, akhirnya bersyahadat. Hari itu juga dia berbalik, berpindah pasukan, berperang bersama muslimin dan terbunuh saat itu juga. Sudah sampai sehari Islamnya? Belum. Catatan Allah mengatakan dia ahli surga dan kita diberikan tazkiyah pada siapapun. Oleh karena ulama kita menyebutkan jangan pernah menunjuk, memvonis pelaku maksiat kamu pasti ahli neraka, jangan. Kecuali dia mati di atas kekufuran, maka pasti. Maka berharaplah kita semua termasuk orang-orang yang dimudahkan menjadi ahli surga, dan itu dengan ketulusan iman yang ada dalam hati kita, rasa cinta, rasa harap yang besar pada Allah dan rasa takut dan azab-Nya. Itulah mendorong seorang untuk dimudahkan dalam meniti jalan petunjuk. Demikian apa yang baik semoga diberkahi dan berkah semoga memaafkannya dan berkah semoga dimaafkan dan ampuni dosa sekalian. Wallahu lidzal qadr wal qadr alai wa sallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa da'wana alhamdulillahi alamin. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.